mana ramah kepentas untuk setunya bagai ucapan ataupun ramah bagi beliau apa beliau akan kiring apa beliau akan tajuk pada malam ini dengan segala hormat majlis mempersilakan falyatafaddal masykura wa mahdura dipersilakan. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علوما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا إلى سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا شهر رمضان وأعنا على الصيام والقيام وحفظ اللسان وغض البصر ولا تجعل لنا منه الجوع والعطش اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رخية واسقنا غيثا يعوم ثياب سيب ساب ساب وربه
اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mengucap selamat malam kepada semua para kaum bapak dan ibu dan kepada semua para pemuda-pemudi dan kepada semua para-para peminat sama ada di dalam majlis ini ataupun di mana tempat saja, sama ada dengan muhadarah dan ataupun melalui dengan laisut. Dan saya tak ketinggalan sangatlah kepada Tuan Imam Masjid yang kita ada di hadapannya berserta Khatib Bilal dan seterus kepada semua para kanak-kanakan dan NGK-NGK masjid. Dan saya tak ketinggalan lah kepada naib anggota kita, walaupun dia tidak hadir tapi kemungkinan hati dia berserta dengan kita, walaupun tubuh badan dia tidak berserta tetapi hati dia kemungkinan di antara dia berserta, sehingga sebelum dia nak tinggal dia selalu waki kepada orang dia untuk menyempurnakan majlis dan untuk tabah dan ganti daripada beliau. Oleh tu di atas saya tak ketinggalan kepada orang Nayuk. Nah, dan semua semacik serta omboto di kampung apa di Tabuyata. Dan tak ketinggalanlah di antara juga kepada kemenenebe dan semua poroso oso pun tamrut tahan pularian yang mana ambil di antaranya kesempatan untuk berjaga keselamatan di atas mengadai ini majlis. Dan saya tak ketinggalan sangat-sangat kepada pemuda dan kepada ketua yang mana ambil sambut saya di depan batas besar masuk ke dalam, sehingga saya ni berasa ada semangat dengan kapik kiri kanan depan belakang. Nah, serta pula dia bawa mutu jamin dulu mutu apa yang mutu samah, lepas tu apa yang panggil mutu cali. Tapi saya berasa terikat, walaupun di antara dengan atur begitu malak depan belakang bawa, tapi saya telitah mari pandai tu ime ke sini mesti di antara pemuda buat dengan melalui atur oleh tu imam. Oleh itu gerti dengan keadaan sambut teh dan keadaan itu begini, makna katanya betul dengan Rona Ayub sebut tadi, dengan sebab lahir persatuan. Nah, oleh itu saya pun dapat boleh maklumat daripada Tuk Imin yang ia mengadai masjid lebih kurang 4 tahun masuk 5 tahun tak pernah di antar buat kenduri makan. Bahkan di antar nampak juga masjid dah ada tu dengan melalui bantuan harta benda ahli kampung ke sini. Jadi hak ni lah hak bapa wasa terikat wasa malah hatinya. Jadi setengah-setengah tempat tu dah bergaduh ambil modal hak luar mari bangun tempat kita. Hak kita tak ada. Tapi masjid yang besar begitu lalu
dengan begitu jiwa semangat dan begitu di antara bersatu apa yang bersatu hati bersatu hati daripada bersatu gan bersatu kecek pe bersatu di antara sokong sehingga boleh melahirkan sebuah masjid. Maka masjid beginilah ada barakah. Nah, maka masjid macam ini ada barakah. Kali kita i'tikaf dapat pahala begitu berganda. Kali kita jemu'uh dapat begitu pahala berganda. Pasal tidak ada di antara modalnya tulu ikhlas kita ahli kampung. Oleh itulah untuk sebagai buat permulaan di atas tajuk yang saya nak kecek, saya minta seru kepada semua ahli kampung Ubay ni. Tapi tak ada arah Ubay ni tua dah. Ubay yang lawan tak Ubay kan? Ubay yang disebut tak Ubay tua kan? Haa tu Ubay, Ubay. Ubay lawan jadi tak Ubay. Kemarin masjid ni saya tengok tadi ni, Masya Allah. Dengan tidak ada dia bantu duit luar, bahkan dia hasil daripada sokong-menyokong ahli kampung ke sini. Insya Allah saya akan ambil ke sinilah sebagai dia hantar buat orang panggil tun bab atau buat contoh buat panggil bab yang di tempat lain. Nah, dan saya terikat dengar di antara Ron Ayub kecek tadi kata, Ron Ayub bukan orang ilmu kurang, ilmu ada tu. Jadi isi berkecek dia tadi tu kok, jadi berenah. Jadi berenah dengan teratur dia, dengan buah dia. Saya kata, Masya Allah. Betul dah kita latih dia di Ron Ayub untuk jadi wakil kita. Sebagai untuk nak berihan, untuk nak kemaja kampung. Habuai orang panggil, nak patenah sakaya pahab masjid ke sekolah, patut. Nah, betul lah yang kita pilih. Yang Nabi kita dah beringatnya, Iza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziri sa'ah. Apabila kita suruh kerja bukan ahli dia, nanti kita sakit kepala. Oleh tu nak suruh kita kampung semua ni, berdo'olah bagi imam, berdo'olah bagi Ron Ayub dan Ayub untuk boleh duduk dengan kita dan untuk dia boleh menegak dasar di atas mengada di antara apa perkara maslahat pada kampung. Terutama sekali membangun rumah Allah Ta'ala yang telah dikatakan masjid, dikatakan Baitullah. Dan satu lagi, saya saat ini terikat ingin juga saya pun, tapi tak ada arah saya ke luar, tak masuk dalam fok kita ni. Iaitulah dengan murah hati oleh Ron Ayub, dia hadiah cicin, comel cicin. Tak ini buka apa-apa tengok segeri apa. Oh nak jepuk atau tak boleh? Lebih mama dia. Comel cicin saat ni buat tengok cicin mah. Harap-harap lah siapa dia boleh cici malam ni, pakarlah untuk ngambil tabarok hot Ron Ayub lagi. Comel cicin tu kalau kira-kira zuhir kat supa dengan orang wih hari tu nenekoh. Ha-ha-ha. Siapa dia duk nak kat cicin tu, baca belah-belah hati hot amal babo, ya tarimu ala. Minta lah tu hewi kat amur. Amur hati ke pah no. Haa minta belah-belah. Tak sebosa. Tak imi akan jepuk. Tu kalau tak imi cidik susuk dia kocak dia berat. Tapi muncul tak imi ni. Di antaranya. Ya luah hati. Ya bawah hati. Ya royak tadi kita jangan selalunya kelik. Akan diunikan jepuk. Siapa dia nasib baik. Insya Allah boleh kepada orang tu. Nah. Oleh tu untuk siapa dia kehendak dan nak betul hati dan ikhlas baik, minta belulah kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala minta lah wei ambo bolehlah cicing tu. Mudah-mudahan ambo nak guna, ambo tak ada cicing pun. Mudah-mudahan raya esok boleh ambo pakai, boleh gamuk jemput tupak depan. Dari tu je setengah-setengah tu kat cicing tak ada nak ambo tak jemput tupak hala kat tu. Pasal tak laki tak ucicing pun.
Eh, babo hak ni babo tengok jari berbetino lah. Kalau tak ada gapo habuk bunga leh air mata. Pasal orang betina berjanguk dengan pakai cicing dan tali tekak ni gelai. Sabit tu lah dalam serga esok tak ada cerita kok. Gelai bagi betina tahu comel-comel sungguh. Dengan sebab kalau betina kosong saja menepati kereta atau mutu magak tak ada. Ha, oleh tu mujur benar di antara orang ayuk. Boroh hati rela di antaranya bui untuk tani nasib kita semua hok mari ni. Tapi jangan niat dok nak cincuk. Mari niat dok nak dengar gapang-gapang mengajar serta nak ambil ilmu yang mana kita tahu diikuti amal samela di antara nak sampai kepada mereka tak tahu lagi. Dan satu lagi hok saya rasa ingin juga dok depan jeruk-jeruk gapo dah tahu ni. Oh tu wah tamah. Undi juga kerana tak tahu. Tapi Tik Imel kata tak peruan tak sarap bubuk lah. Yang lebih babo dah. Hak tu hak babo, hak tu tak akhir tu. Ya wayak lah. Tapi tak tahu kat mana. Tapi dia wasok ni dah babo ni. Ya tak lebih babo segundi. Wah tamah sekotok. Hak tu tak akhir. Ada apa kita kampung bawah tu? Tu. Haa Tik Imel ni pandai Tik Imel ni. Tak apa lagi tempat abah setikat sangat sekali lagi. Dia buat venue. Tak ada lagi buat tengok. Gambar babo tiga nah. Jangok-jangok saja ya baik. Ha. Babo tak gambar tu semangat. Walaupun letih jadi terikat. Ya penting juga buku gambar ni. Sabik tu babo murid sangat. Babo jepuk pun pukul gambar babo. Tekoh babo nak ngangui pukul juga. Kadang. Ya buku. Paya puh pula rumah tegana pun menganggung lapar penamu. Ya tak boleh. Ya nak ambil ramah molek. Haa tengok ni. Molek tengok ni. Ambil hak janguk-janguk lah. Dia pun ambil hak udah tengok. Haa tu dia penting juga buku-buku ramah ni. Tak itu kan. Haa tu dia. Haa itu kelola-kelola lagi lah. Itu sebagai buat hiburan. Untuk kita ambil ringkas. Jadi di antaranya tajuk dan mauduk nak kecek malam ni ialah mauduk ni tajuk ni besar sangat. Tetapi sebelum kita nak pergi ke situ, terlebih dahulu babo nak kenal nama babo. Jadi dok bertukar lagi. Babo nama Usman bukan Abdul Rahman. Usman bin Haji Wan Yusuf babo nama. Tapi tak darahnya Abdul Rahmi, Abdul Rahman, Mong Main lah je lah. Tapi ni atas babo tak remeh. Sebut nama apa tak ada apa. Kita nak sebut nama apa-apa letak ke apa ya tak ada masalah. Kalau sekira dengan sebab berubah dengan nama, sudah. Tahi lembu tak nama dodol lah ke? Boleh. Lalu tu lah. Babo kita nak badai buat seluruh ramai-ramai. Dia mula kata ingat molek nah. Dia kata nak menghino kok yasin tak lis apakah kupu nah. Tak yasin dah lecah kupu nah. Tengok babo ni wala terdok. Tak yasin lecah tak kupu. Tak yasin dalam jambel tak kupu. Mana orang nama yasin? Ah, tak orang nama yasin. Dah itu ya. Ah, sabit mulut tu ni pada ya kelola boleh ambil buah dia. Satu lagi ia biasa mengajar sekali kapu menganggu. Ia kata siapa-siapa dia baca kuluhu tak cukup seminggu tak sah. Ish, sudah lah. Ingat, ha, kita pun tak faham lagi ni. Siapa dia baca kuluhu tak cukup seminggu tak sah. Bahkan tak dapat manfaat. Pasal ahad dua kali ya. Kul huwallahu ahad. Allahus Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad seminggu. Ha. Ni atas babak kita nak badan ni bijak buah dia. Masya Allah sungguh. Ha. Dan satu lagi. Demo tanya dia. Iya kata babak. Orang jatuh semaya pakai seluar kaki pandau. Soh dak babo. Soh.
Kalau pakai seluar kaki panjang tak sah. Ha, sudah. Otak tak sah, otak kurang tak sah kacang kedai be. Siapa di orang jatuh bila semaya pakai seluar kaki panok tak sah. Pakai seluar kaki panok sah. Pakai seluar kaki panjang tak sah. Ha, pening lagi terak ke? Ha, tadi dengar tekuk mana apa memang. Pelak seorang ni. Dia ambil war mana? Semaya pakai seluar kaki panok sah. Seluar kaki panjang tak sah. Ku anu. Napa dah gitu? Napa? Bila pakai seluar kaki panjang barulah di antara hukum tak sah. Pasal bila seluar kaki panjang arti seluar pandok kaki panjang tak sah. Ha? Napa dak seluar kaki pandok? Kita kecek kapung kan kaki pandok ni ka pandok kaki tua tu. Mana kita pakai seluar losuk tumi tu yang panggil seluar kaki pandok. Kaki kita pandok dekat panjang tu ke? Kalau pakai seluar kaki panjang arti kaki terjolong duit panjang. Mana tu seluar tak sapa pada lutut. Tu tak sah. Ha, ya balik waktu ni ambil kelimah mulut apa ni badan ni. Tapi kita selalu kecek seluar kaki pandok arti diri seluar tu pandok. Mulut apa ni badan ya balik arti seluar kaki pandok waktu soh pasal seluar tu panjang kaki, kaki terlebih pandok waktu tu. Ni juga dulu kecek untuk nak main akal kita. Begitu juga almarhum mulut pada yang kita mukoh. Bijak juga. Satu ketika ada muloh Yasin Fadani. Syekh Yasin Fadani Indonesia hak kata bijak. Orang bijak. Setelah dia boleh anak jatuh, ia nak ambil kemuliaan hormat ia jemput pada yang kita mekah. Pada yang mari kalau menantu dia mula haji cik maksud lagu. Siapa dia cerita ke baba ni? Mula apa mekalan ni? Mula apa mekalan nak murid mula pada? Kamu dia gigi siapa? Ya Yasin Syekh Yasin orang Indonesia Al-Fadan ini. Pelik tak pelik dia. Telinga ya dengar berita, mata tengok surat khabar, mulut isak jurat, tangi duk mengari. Nak cari rana ya. Kamu dia pada gigi siapa? Pada mengani lah. Ni dia panggil Yasin ni. Ni tu Instagram ni ni. Ia jawab kata tasma'u bil mu'id khairu min antarah. Mana dengar kita tengok tu baik dengar saja tengok tu tak ada ya. Allah ada terjadi. Kama dia pada naik di atas depan anak yang letak dia pun masuk. Amma nak minta pada buka mulut tahnik mulut ni wi alim besar pada jika. Lu agak apa besar alim kecil. Ngok tengok kecil tinggi. Lepas para tu Pak Cun ni kucing menanti kata ku mana orang minta ala besar jekoh suruh ala kecil ni bijak orang dulu kecek. Sudah kelik di rumah Pak ada rakyat ingat lah kehendak aku ia suruh minta ala besar nuak gapo nuak ala kecil dengan mana mana umur 10 tahun ala dah tu Pak ada ni nyata isi berkata orang jamil dulu bijak tak bijak sehingga kita orang awam nak suluh tak nampak. Oleh itulah sebagai babak permulaan betul kekecek lagu ni tujuan nak pesan kita ke kampung ramai-ramai ni nah. Bila kita dengar gapo pelik jangan selalu kita ambil bahkan tanya orang pandai dulu nak betul tu. Pasal babak duk dengar lah ni orang duk ceramah dah berkecek banyak waktu baik kelimuh jadi keliukan orang. Sabit tu babo jagalah awal dulu ni. Nah, apa perkara bila kita dengar dalam radio pun baik, dengar apa pun baik, kita jangan selalu di antar sebar bahke tanya orang pandai. Ha, itu di antara ni. Oleh tu, apa sahaja kita di antar kena selalu ambil reti kata bahawa kita ni ialah duduk di dalam keadaan orang yang tak tahu. Kalau kita letak berpengkak kita orang tahu, tak boleh ilmu sama sekali.
mana kita payayam tom tun, payayam perendah diri. Kena mengaku kita agak tak pandai, kena mengaku kita agak sesak, kena mengaku kita agak huduh, kena mengaku kita orang tak baik, baru jadi baik. Kalau kita tak mengaku kata kita agak kaya, tak kerja dah. Kalau kita tak mengaku kata kita orang aling, tak mengaji dah. Hal ini penting sekali untuk nak menambah di antara perpengkat kita, kita kena duduk rendah-rendah. Nah, ini sebagai pesannya. Oleh tu, untuk dia panggil nak sebut sebagai di antara mauduk ataupun dia panggil, apa dia panggil ni? Tajuk. Tajuk terimeh bagi ke babuk, ia rasa berkecek ni'matul ijad wa ni'matul imdad. Maka dua nikmat ni kebiasa kita terlupa gaib ni. Nikmat sebesar-besar sekali dua ni. Sabit itulah setelah kita pergi belajar di dalam ilmu aqidah, ilmi usuluddin. Setelah kita nak belajar, ambil erti makna Tuhan. Ambil erti makna Tuhan, apa makna Tuhan? Tuhan makna ilahun. Maka buh ia masdariah uluhiyah. Mana keadaan ketuhanan. Oleh itulah nak pergi panggil Tuhan, nak pergi panggil Allah Tuhan ni, ia kena beripung dua sifat. Kena ada ke dia sifat uluhiyah, sifat ketuhanan. Satu di antaranya terkaya daripada benda serba serubi. Dia terlepas daripada serba serubi. Nisbah nak ada dia, nisbah nak ada dia, nisbah nak sabit dia, dia kena lepas. Satu. Yang kedua pula, semua benda berkara gitupu gitupe dia berlaku, baru boleh panggil Allah, baru boleh panggil peracau. Oleh tu yang dakwa oleh di antaranya puak-puak yang tak berimi dengan Allah, tak kira lah dapat orang kupu betul-betulnya. Maka di antara bila sebut kata orang-orang kupu, ia tubik dua semua. Nah, asabik kalau dia tanya kau, kafir bahagi berapa orang? Sebut kata orang kafir terbahagi dua ya. Nah, dua ya. Berapa yang kafir musyrik dengan kafir ahli kitab? Dua ni ya. Ada dah. Kalau tanya kafir apa bahagi dua ya. Kafir ahli kitab dan pula kafir musyrik. Dua tu ya. Tak ada banyak ni. Kafir ahli kitab, Yahudi Nasoro. Sabit Kristian semaya. Orang putih semaya dia. Jumpa tengok Kristian mana dia puja. Tak ada puja, tak kong. Dia tak ada syirik. Ahli kitab arti yang percaya kitab Taurat Injil. Tu. Tapi Taurat Injil yang dia pakai tu, ialah yang khianat oleh pak ulama. Injil Luka, Injil Yohana, Injil Markus, Injil Mata. Satu lagi pula dengan Taurat. Taurat Luka, Taurat Markus, Taurat Yohana, Taurat. Sebut apa tu? Jadi dalam kitab Taurat dan Injil yang khianat oleh pak ulama ni, ia diukar. Tempat kata Nabi Muhammad rambut pelok putih capu merah, ia ukar rambut betul. Lalu tu dah jadi ingkarkan Nabi kita atau bukan Nabi. Hanya bohong je. Nabi sungguh yang lahir akhir zaman, Prak Yesus. Maka Prak Yesus Nabi Isa, dia ada berpegang dengan Nabi Isa tu supaya tak percaya Nabi Muhammad tu. Sampai kubur. Lepas tu puak ahli kitab. Yang lain daripada tu, orang panggil kafir musyrik. Mana orang berpuja dengan tokong, berpuja dengan telmu, berpuja dengan pakayu, dengan pusu. Semua tu berapa yang fok syirik. We nampak bahagia dulu. Lepas kita bohong. Bahkan kita duduk gaduh di atas kata orang ni. Fok kita sedih banyak fok muda-muda di adi ni. Lalu itulah babo nak minta.
orang kampung dalam mukim yak tak tambun apa mukim yak tak sini dah. Lagi pula kampung Uber ni belah tua pun boleh dak bila raya ni jangan menyebedi. Boleh tak? Jadi hak lepas mari dah kita dah tak sih kepada kafir musyrik. Padahal orang di antara dek bedai dek mai bedai bunga-bunga api itu ialah mari daripada kubudaya puak majusi, puak semua api. Kamila semua semua puak puak semua api ia dia dek sokan syaitan. Karena syaitan makna khulik tu min narin, jadi pada api. Nih. Kita dak mengaku kata kita gitu sebenarnya kita dak puja dia. Kalau kita dak bedi malam raya, arti kita menghidup malam raya bukan dengan sunnah. Padahal di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sebut pada hadis, man ahya lailatayil idaini wa lailatan nisfi min sya'ban ahya Allah qalbahu yawma tamutul qulub. Nabi tu siapa-siapa yang menghidup dua malam raya, raya haji ya fitrah dan saat nisfu sya'ban, Allah Ta'ala menghidupkan hati orang tu pada hari yang mati hati-hati. Ini siapa ni? Tahun depan kata masa learning pada akhir zaman ni dikatakan hati kita sudah mati beda ni. Kita tak khabar. Mana kata kita mata dok celak, telinga dok dengar, kaki dok berjalan, hati mati dah. Nanti lagu mana hati mati nak hurai kat data. Oleh tu bila nak menghidupkan malam di antara ayo, nak hidup rupa cara mana? Dengan bedih? Bukan. Dengan kita kela maka seperti budak-budak kela bukan. Kena hidup seperti mana nak disebut pada hadis sahih, zayyinu a'yadakum bitakbiru. Mengkena menghiasi raya kamu nak kebih. Kalau itu hak baba nampak buat seperti mana sambut baba tadi. Minta kereta ombotor wautir keliling kampung. Buat seperti mana di Yaman. Orang muda tak ni mek mutu suti sungai berderet mana siapa ceroh. Kapo yak tak berdera cak ning jalan. Insya-Allah di antara tak ada siapa murih, boh kenya orang puji pula. Sehingga cak ko masa duduk di jamin tu gak orang Arab duk pakat tengok penuh tino tengok ojate bawah. Mana kebi? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Cuba tengok. Hatu lagi habis. Ni dok dum dum dum. Luruh gigi pelong tak ini. Ha tak apa lagi babo. Bime takut abe dengan bini dok dok galau dah tu. Dok mak dum dum cabu. Ado bini kata mod bis. Takut. Ha. Ada remor oyak tengah dok baling siap dah. Tung tung tung. Dum nyelpa dia buk cabu. Habis semangat. Tak apa lagi orang betina tebal wak lagi nak wak ada patah gerak dah. Habis. Takut aku tu. Mai wai. Apa dah? Hak tak apa lagi. Anak demo di sawi ada mati dah. Ni ingat molek. Siapa kau orang tu berak tak tubik. Tengah dok terek. Oh, tak tubik pala dah. Dung dung masuk dia. Apa? Ya bekejuk bedeh tu cayulah. Kalau tak email dekat semai terawah cuba tengok. Dek ya duk. Ha, gi. Apa? Apa menyakit tu kan? Orang dah baca Quran dah lagi tak boleh menyakit. Ini apa bedai? Hak duka cerita sekali baba dek hipung-hipung duit di Malaysia kerja. Beli betoko-toko klik bahagi wi kat orang. Orang bahagi duit dia bahagi bedai. Dum 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 berapi berapi berapi. Tu orang panggil duk puja seperti mana kebudaya Pok Majusi. Ia asal Majusi ialah syariat Jepun dan Cina. Sabik Cina bila raya dia, dia ucuk. Pop 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 pop.
hatta yang nak turun di antaranya di muka ya pas ngabdi dulu ya puja tu. Orang kita ambil syariat dia mai pakai kita khabar kedok kita ada khianat Islam tak ada. Gi cari biar tak ada hadis Nabi pun dalam kitab ulama dah ada. Zainu a'yalakum bil bedi, tak ada. Melaka di kapo ya tak. Tak ada. Boleh ke tak? Sabik baba gin pak anbon serai kau ya kata boleh ke tak kita tukar semula. Allah dia yang hebat. Di sejik hidup sejik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Orang tina duk tu buku tu pak sedak dengar. Katalah boleh. Alah, sedak. Ni duk buku tu pak dum cabut supa tu pak. Ha. Sila nak bos hakat tak gage. Akhirnya mata gana masa imu imi ni. Kejuk bedis malam. Ha. Boleh tak? Kalau boleh gak nak minta orang muda buat persatuan seperti mana kehendak oleh Ron Ayuk tadi, selamat apa? Kalau ada lah kita tak dapat apa nak serai buat nak minta apa. Kita hidup seperti mana sunnah Nabi. Besar tak besar kebir ni sehingga mi wilayah tak comi di antara raya. Jadi seolah raya ni satu bangun ni nak makan imunat seperti kita makan ni berpelita merah kan ni. Ni perhiasan comi panggung yang mengajar pengecerumah ni dia. Kamal tak berjangkut dengan keadaan pergolan. Seperti tu juga waktu masuk jauh. Dek jadi kan ni. Masuk jauh sudah di antara kapannya berdeh. Buk, buk, buk. Ya katanya bara gagah. Ya wayah. Mampus dah. Takut punya gua tu. Puk. Alulah. Ya kena doa. Doa ada ke doa cara orang witeh. Bede tak ada. Siap-siap dah. Tu ada hak siap ada pah. Dum dum dum. Anak dia. Dum. Jadi orang kerak jawi nak wis sejuk ya kau tambah api. Kau darah tu baik. Ah, fikir tanya ambil mana lagu tu tu tak boleh tak nak tak buka ambil daripada hadis kok kedai kopi tak lagi dah lah. Kedai kopi kata kan dia kata kalau masa kita bedai ni dia kau semangat kuat lepas kuung dia kata bila lepas bedai kuat 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 dia kata tak kuung waduh kacau bedai mak boleh ucuh ke tepek di pinggan nak sini sikit kapa pop 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 baik pada ni dan nak we kuat sangat bedek kok lewat apa bimbe baba ingat sekali baba ambil pikroh pok cik jinam tekoh baba nak puluk dulu ke setengah wesu kata boma ku nak wak ge belagu tu meneh belah pa nak bedek pok jinam sok apa masa tu bazi baik ambil cabut duit pul bebe ku aboma yang perlu bedek bila jatuh perlu dia akan jatuh waktu tembuh kepala ge mati besok sekali dah pedah pok. Eh napa dia kata wak puru lagu tu ha? Kita nak suka-suka main bom 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 kena napa lagi tu ha oleh tu nak minta kita semua ukar semula hari mu tak payah biar dia lah kau bila payah kita pakai ukar mana katanya terutama sekali kita pisah buat apa perkara hak Tuhan kita kehendak ha lalu tu seperti mana di antara nisfu Syakban kemarin. Nisfu Syakban kemarin bukan semua kita boleh baca Yasin ke? Tapi tak ada arah menyebab kita habuk imam masjid perbaik, orang lain perbaik, jadi sepik. Hak Nabi semua menghidupkan malam Nisfu Syakban. Menghidup rupa cara mana boleh. Kita orang tak pandai baca Yasin tapi nak agak kelebihan. Boleh kita sabir air untuk baca Yasin. Menghidup juga. Adapun kita nak baca Yasin tiga kali itu bukan daripada Nabi. Bukan daripada sahabat. Bukan daripada salah. Hak tu daripada ahli Syam timur ke dia. Dia menghidup tu. Kerana kan ia menghidup dengan baca Yasin antara mengorek dengan Isya. Kenapa tak ambil lepas Isya? Kerana waktu Yasin Isya, ia sepik sangat. Kerana waktu ketika datang pada hadis, Tuhan tak tolak doa. Kemana ambil sekerekah yang sikat, kita kena berdoa minta Tuhan tiga tangga. Satu umur panjang kan Nabi suruh. Sehingga Nabi kata silatul rahim tazidul umur. Suruh umur panjang. Lata kali pertama kita niat minta with Tuhan umur panjang serta murah rezeki. Baca Yasin pertama.
Baca Yasin yang kedua, minta Tuhan lepas daripada penyakit dan bala serta boleh taat. An serta murah rezeki. Cukuplah lah. Lepas daripada bahaya, lepas daripada dosa apa, minta murah rezeki. Nak minta kaya, minta ada tu. Tapi saya baru mencermah ke tempat lain apa ya. Yang tiga, minta lepas pada manusia terkaya serta mati lah ini. Cukup kita tiga ni. Kemari harana ambil Yasin, tak ambil lain. Kerana Nabi sebut pada hadis yang sahih, Nabi telikulli syai'in, apa ni, inna likulli syai'in qalban. Sesungguhnya bagi tiap suatu ada hati. Ada hati semua kita, ada hati ayah, ada hati lemua, ada hati. Pakai ada hati, pakai hati dia ialah terah dia tu. Ada hati semua. Tapi Nabi tu wa qalbul Quran surah Yasin. Hati Quran ia baca Yasin. Kita ambil Yasin gi baca. Ambil hati gi letak situ. Sehingga besar tak besar surah Yasin, Nabi menggalak pada hadis, alimu auladakum surah Yasin. Mu pisah hajat anakmu, we boleh baca surah Yasin. Maka, babo dak fikir lama lah rangka babo, yutasat babo udumkan babo, ponok babo tanah tiga rai tu, babo nak wak wak lapis ya. Babo nak ambil orang hak terbulah, 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 nak duduk dalam tu. Tak boleh tubik, malaikat kena we pandai pak surah. Satu surah Yasin, surah Waqiah, surah Tabah, surah Sajdah. Duduk situ orang apa boleh tu nak we aurat wirik-wirik babo ialah Hizib Iman Nawawi. Hizib di antaran Syekh Sazili, Hizbul Bahri, Ratib Haddad, Ratib di antaran Al-Attas. Bo molek siap ingat hak tu, orang tua nak ambil bini boleh. InsyaAllah anak tak terbelah. Ni babo nak ukar bab macam ni. InsyaAllah lah kalau tu hawi izin lepas puasa ni pun akan buat. Nak tambung semua boleh. Pasal? Pasal tu pakai babo duk buat abu ceramuh. Orang duk bayar di antara amalan surat babo dekat dengan 700 ribu dah tu. Tak ada buat apa ni. 700 ribu tu duk duit tu. Duit ni babo nak akan sipai lah pondok. Nak akan buat. Tak ada buat puluk apa ni babo tu. Duk duit tu. Tu akan tu boleh 700 ribu. Masya Allah. Babo tak tahu. Dia ada cara berlaku. Ada ambil surat amal. Lepas berapa ribu-ribu saja tempat-tempat ke. Semua kata wui 20, 60, 100 kata wui. Kerak situ lah. Bapak tak tahu. Ni dah ada rangka bapak. Ha, oleh tu bapak tak boleh tengok orang muda-muda duduk terbulah. Bapak tak boleh. Bapak tak boleh hina bapak. Tengok orang duduk hina kata huduh tak boleh bapak. Bapak nak buat orang jadi molek. Kerana dia manusia supaya kita. Ada hati supaya kita. Lahir supaya kita. Walaupun dia terbulah, walaupun dia gelecoh, jangan hina. Semua kita yang lahir tubik mari mana ni, kali kira zuhir ke, ialah mari daripada ijat Tuhan mengada. Daripada tak ada keada, tapi melalui daripada retina ni dengan jatan. Melalui je. Padahal Tuhan nak buat selalu pun salahnya. Tengok Nabi Adam, tak ada pot, tak ada muk tubik boleh. Tengok nak di antara Nabi Isa, pot tak ada mik ada. Ha, tengok tu ahwa apa ada mek tak ada. Tu ahwa daripada tu ada jadi. Tahewak cukup. Lepas tu kejadian melalui kelamin ni. Hak ni di antara hasil laki bini. Tengok kita duduk kapal yang tak pergi boleh ke jalan. Duduk kapal yang tak pergi boleh ke kerbi. Duduk kapal yang tak boleh ke cengman. Nak tahu mana. Sabit tu hidup kita cak lewat ke medai. Nak pilih hidup tak boleh jadi. Mustahil pada adat pilih taklah rangka gitu tak boleh jadi pasal bukan sudah kita pasal dak gerak dak bantu dak uruh pia Allah Taala hak tu imdad nak bantu kita dak boleh bergerak dak boleh makan boleh kan sabit terkalulah kita duduk lagu tu panggil wali tu kita segera pahal kata wali-wali boleh mengaib boleh berjalan boleh terbang macam wali dengan bahawasanya kita hari ni sai wari di antara wari kita klik ke Allah masya-Allah alhamdulillah tu hai um gerak ke tangan dia duit kambo tengok tanah wari rezeki ke babo melalui syah dia motor ban lalu no jalan tengok wari i wari molek wagi babo lalu dia wagi babo hak tu hai semua tapi tu tak uyat terjerugut di depan dengan melalui melalui hamba dia pehat melalui hamba mana kena ikat teh juga. Lalu itulah kita sebagai hamba Allah nak gapo? Kita kena bila baik kok gaje boleh. Kerana inilah pesan Rusia almarhum Mullah Tok Nevada saya
kita tengok siapa dan pesan ni Habib Syekh, kita nak gapo. Lepas pada ni kita akan bertina di atas tak ayah ni. Kita akan bertina kau. Duduknya dengan Abbebi berapa tahun mari dah. Setengah tak boleh seni pun. Boleh sakit hati sokmu dengan Abbebi. Boleh titik air mata sokmu, kita akan bertina. Panuak macam mana? Kita tengok setengah kita kan bila kita tengok Abbebi kita buat tak online. Kita tengok suami isteri tu naik motor peluk mulai dengan anak duduk depan. Dia tu dengan suka manis gi. Kita terbit mata tak kita. Panu acuh anu. Kita berdoa oleh hati ya Allah. Mintalah Tuhan menjadi suami ambo dengan ambo supo dengan kelamin tu. Tak apa. Tak ada ayah ni. Kita tengok anak demo tu masya-Allah budak ni anak ya berjuruhnya mengaji pandanya tak ada lebat mana peleknya. Anak kita terbulah. Kita pun minta lah Tuhan ku. Ku jadi anakku supo dengan anak dia tu. Cukup. Tak ada ayah ni. Tapi kita tak tahu cara berasa ayah. Nak gapo. Kita nak gapo. Terkadang kita tengok sihat Allah Ta'ala kau. Sihat dia. Bunyi khabar kata dia dulu ni sakit supo kita juga. Dia ni sakit buah pinggir kata. Tiba-tiba gihilai. Kita sakit nak we hengo, kita tahu khabar minta lah Tuhan ku ambo hengo supaya tu Tuhan beri ya. Tapi kita tak pandai duduk, tak pandai berkira hak ni payah ha. Tujuan duk kaca royak nak we pandai berkira, pandai kecek, pandai atu, pandai jalan, pandai tolong, pandai cari, pandai dekat kita dengan Allah. Ning tu imej duk buat nak mari ni. Ya benar apa-apa tak ada ayah ni. Bila kita kecek nak cabut ke banyak patah. Tengok Habib Syekh dak cerita ada salah satu sihma Allah. Dia ni orang Sabah. Dia soro telo. Tua dia. Tapi dia ni gi sama tok guru. Dia kata babo, saya ni baca tok anda ya kata ilmu pun tak ada. Amo nak minta tok ui amalan ke amo bila dia hantar amo timu ukara kena bala apa beka amo nak baca. Tok guru duk fikir orang yang tak pandai baca. Nah, lagi pula telo. Tok uyak kita gini lah. Dia haja al asmaul azam. Han, lalu itulah kelimuh ni hebat besar sekali apa we ingat. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghisu. Ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghisu. Ya al asma azam khilaf ulama banyak tapi hak kaum masyhurnya kelima ni. Ikut kita minta nak gapo, nak hajat gapo sebut tiga kali minta lah dah. Orang tu pun terima tu tu. Cuba Allah Taala kapo terbakar api habis umur. Terbakar api menyala menyala api nak sengau umur dia. Ya baca tadi tapi telo. Ya baca nak kaya pium kaya piku kaya pium kaya kip. Ya hayu ya koyum tu lah. Kayu mung kayu ku kayu mung kayu baca tu. Tak bakau umur dia. Ya baca kayu mung kayu ku kayu mung kayu ku kayu mung kayu ku kayu mung kayu ku. Hati nak tanya ya hayu koyum tak ada pitelo. Siapa kau umur dia sute tak terbakar. Ura kapung ke cari holy po dia ni. Ya tanya baca apa? Kayu mung kayu ku kayu mung kayu ku kayu mung kayu ku. Ambil mana? Hak sengerti ya hayu ya qayyum. Tapi telo. Tujuan nak ayat Tuhan eh. Walaupun sebut telo, walaupun sebut tak kena tapi hati tak nak kata tu, tak kira tu. Ni tu eh. Sabik mun nak percaya kapo jangan malu. Sabik gimo tu kata baca ke nak tak sama malu ya. Oh ya mau baca bening babo. Kita jangan malu pasal hati tak nak baca lagu tu tapi telo. Tuhan terimalah hati kita nak. Selepas pada ni kalau ambil Rusia babo, insya-Allah kita tak serabut. Nah, tak serabut lah. Terkadang kita tengok apa benda kita susah nak pakai kereta tak ada duit. Nak boleh pakai what's for boyak ni tengok nak bawa kereta boleh. Minta lah tahu ambo boleh super dia. Tahu dah. Mana kita duduk lah bila boleh orang tengok klik kita. Jangan cecah kok orang, jangan kata kok orang, jangan perino kok orang. Kalau ikut Rusia ni
insya Allah Ta'ala senang hati, sedap duduk, lagi pula begitu. Pasal baba dok buat sebelum Habib Syekh lagi. Baba tengok mula-mula sekali baba, baba kita sepanjang mengajar. Kita minta lah tak mau boleh sebab dia. Tengok Tewi. Tengok Habib Umar minta lah hamba boleh ceramah ramah. Tengok Syambul Somad. Hadap ngajar amat Indonesia meminta. Tengok Tewi baba ni. Meminta, minta lah tengok hamba boleh sebab dia tak apa dah. Tu dia. Ya apa-apa perkara kita rapat dengan Tuhan je. InsyaAllah. Dan kita we sedar, we kenal, we rasa katanya kita ni mari di mana? Nah, kita mari di mana dengan zahir kita nampak melalui di antaranya ibu dengan bapa. Hakikat Allah Taala mengado dengan nikmatul ijab. Bila kita pihak kata kita semua ni asal daripada tak ada ke ada, mana tu macam mana kita nak perendah orang? Nak kata mung-mung, tak boleh mung lah. Pasal? Pasal sama kita mari tempat yang satu, ada asal tak ada, dia ada belakang. Tak usah nak kacak kedai bel lah. Lepas tu, kita terlupa waktu bila dia bertengok, dia hina kat tunjuk orang, matuh sinar dengan orang ni. Tak boleh kek orang tunjuk orang ni. Mung-mung-mung, okay, kita terlupa. Habis tu Sayyidina Ali, dia teriak. Dia tengok hanya kuat tu, mata titik, tak. Ia terlebih hening pada dia. Apa? Ia kata hening bila ia mampu jadi tanah habis. Ambo ni kak pakai tubik semula. Kena soal jawab dengan tu hesok. Pah? Baik yo. Tengok Sayyidina Ali rendah. Sayyidina Ali satu ketika juga Nabi puji dia. Nabi kata anna madinatul ilm wa aliyun babuha. Aku reda ilmu Sayyidina Ali pitu dia. Sayyidina Ali puji juga puji lagu tu. Sehingga di masyarakat Ali ni bapa Allah gati daripada Nabi. Ali teriak. Ali kata sahibul bait adra bima fi. Tu yang rumah lah. Tu yang tahu apa daripada dalam rumah dia. Kalian tak tahu. Sabit tu setengah-setengah bapa pernah berjumpa. Lalu ke satu tempat jumpa dengan sahib bapa. Umur dia memanglah comel di Malaysia. Umur dia kena kat habis kat puluh-puluh juta. Dia teriak, dia kata, babo, tengok umur hamba ni, duit tak ada babo. Buat bertaikan saja. Allah. Mana tu rumah tahu apa dalam rumah. Supaya tu juga sahabat babo boleh dia kaya. Boleh dia hantar dengan tu tua ada kereta, tu ada ni. Lepas kat kecek, oh dia musnah dah kaya. Eh, dia kata babo, yo, kaya dia babo. Amba nak ambil kereta tak boleh. Kena di panah dia belakang. Kita tak tahu. Sabit si tuai umuh duduk ngak dalam. Lalu itulah tak ada siapa tahu hati malaikat tuai sendiri. Dengan sebab itulah bila kita duduk di situ, duduk bertengok apanya kita. Hanilah terimil letak tajuk ni berapa kena benar-benar. Nak minta kita semua hak mana ada ni, walau sekarang kita sudah kaya, walau kita sekarang sudah ada anak, walau kita sekarang sudah jadi kru, walau kita sekarang sudah hati-hati ni, ingat temari daripada tak ada pada ada berlaku. Faham daripada tak ada pada dia buat Allah. Tapi melalui zahir ibu dan bapa. Apa? Tuhan nak bagi kita ada taat ibu dan bapa. Lalu itulah bila Allah Ta'ala cuba kita rezeki payah, kerja gitu ni tak ada. Kita jangan selalu dipuji dulu pop, kau salah gapanya aku. Dituju pada ibu. Pasal berpuca kita mengaji tak boleh. Berpuca kita ngaji terlupa. Berpuca kita cari makan payah. Tak lain tak buka. Ingat mulut tu dalam yang besar sangat pada hadis. Ia terpuca mari manis takhafa ustazahu ibtalahu Allahu bisalasi. Siapa dia buat rendah-rendah, buat lekeh-lekeh, buat halus-halus, buat tak besar. Balik sosial, mai hai kuam samkan to kruba ajar. Kali tu pio di antara tok guru kita asal, mek kita, ayah kita. Mek kita tok hajar, kita belajar suap mulut. Mek kita juga hajar, kita teteh. Mek kita juga hajar, kita menyetok. Mek kita juga hajar, kita buhaju. Kita hina pokok mek. Bila mik dia ada lagi, kita mik kerja tak boleh, kena pergi situ. Pergi jumpa dia. Mik maaf kat amal hati. Ni kita dah hina kat orang tua. Ni.
Itu pertama sekali. Sudah mek kita dah habis, mek kita habis ilmu dia, letak tarikah. Kena hormat guru tarikah. Kalau siapa dia di antara ada terlekat buku masalah gapo, cai makan payah gisin. Jadi tunjuk besar hadis mula tok dalam ayat manis takhaffa ustazahu ibtalahu Allah bi salasin. Mana satu nisyan ilmi hak mengaji lepas habis. Yang kedua pula wadhiki rizki cai makan payah ni. Ni dia pucuk. Sebab apa boleh faham ingat? Mengaji daripada mudah dulu lagi dah. Daripada poneng dulu. Lepas tu, dia panggil tempat kosong dulu. Baba ingat. Sebab baba ingat hak kru ajar dulu, ingat sesuatu apa. Mengapa apa tahu ni? Umur baba ni 40 ni. Ingat sukun far 24, baba ingat apa? Kru ajar. Pasal baba tak kru apa? Baba tak derhaka. Lagu mana tengok? Son 1 song, song song si, song sam huk, song si pet, song ha, sip song huk, sip song, song jip, sip si, song pet, sip huk, song kasi. Apa ingat? Pasal baba tak derhaka kru apa? Kru apa nak jumpa pak? Ya tahu, abu semua ni. Allah, apa pun terima kasih kru. Apa ingat? Tak derhaka apa tu? Kau cikgu ustaz apa? Apa tak derhaka? Habis cari makan mudah. Ingat kali kita Rusia boleh gapo je dak ada gi kelain, gi mik dulu. Cai makan apa ikut mik. Mik doa ka amwati, ahla ka amwati susu mik itu apa ke silap wasati amal. Gi situ dulu. Lepas tu gi cai tok guru. Tok guru kita mengaji Quran ke dulu ke misal ngaji je gi jumpa di jumpa ya. Babo doa ka amwati kamu boleh. Tu pertama sekali. Baru rezeki taik lek. Ni pak azimah, azimah si buku, moy buku. Tak jadi. Duk lekat saja. Ya tak lagi dah. Ya bila masalah kita ingat haid ya. Haid air yang kita ambil tak bukit ni. Tiba-tiba kita dah bagi kepala ni. Tak boleh kena kerak tak tubik air. Bisa ada lekat siapa situ. Ni kita tinggal ni. Pertama sekali cari makan payah. Serabut gapo dengan abel tak baik gapo. Gik klik. Boleh jadi mek larat waku yang edah yang nikah dengan abel tiap-tiap temu kacir. Yang boleh lah. Cuba cek tengok. ถูกต้องไม่ผิดสักคำภาษาคิดต้องคิดให้จำคิดต้องอยากจะเป็นใหญ่มาเกิดมาโน่เมโก้เมโก้เมโก้มาเกิดมาเนมิดในปัดไอ้มันดิสติติปลุกมาสุดอัลรอฮิมพี่โย่ดอกบุกุ๊อิบูจัลเล็กฮอกฮอกฮอกตักุบกูกูบุลอะเด้สัปปะดอกเพื่อเพื่อสัปปะก็หุดดูตัวก็บุจิก็บุจิบุจิสิบเล่บุลเล่สิบลูบุลเล่Buat kita mari besar main mengaji jadi pek, mengaji jadi payaban, mengaji jadi kru, mengaji depo, tak ingat kok tu. Seminggu ada pos bulan kali seminggu tak gi duk jalan kat nyabaya tu. Tak gi klik momok. Mik Rusia babo nah sekali ni, sebulan sekali tam welawang payem pome anda brek. Bawa gi beli makan mik wahi gapo ngan anak cucu gi makan. Suak mulut mik atik. We make tiga tu make mata serah kita barakah kalau tak. Ingat babo bila ngapa tak ingat pop tak klik rumah. Mek ngayah nak beri gapo ke ambo. Ambo ngapa tak ingat. Dia tak ada halah tak mek. Klik jumpa babo lah abah ada gapo dengan ambo. Tak ada. Klik tu hai tu hai. Apa kesalahan aku bila ngapa tak ingat. Ning Rusia babo. Ni kita buat gapo tak tupuh biasa mek kita. Tapi tu yang melalui kat situ. Sebenarnya tak nak buat apa boleh. Sabit tu kalau kita ada lagi besar ke ibu bapa nah, klik kucuk mek boleh. Walaupun ia tua. Royak ke anak, cucu cicit. Abah ingat sekali. Orang titih nik 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 duk di kat sejik rajatan ni. Dia wadik 9 orang. Titih yang mula ibu dia. Bahang kata, tak khabar seminggu duduk di hospital. Kecek kata mati lah ya. Ia mai dia sik muha bos di belah pakal belah. Bukan kata mati biar. Tapi dah mati malakul maut mari nak ambil dia. Dia minta. Jangan ambil kena jumpa ke sore. Puak apa? Ia mai doa ya. Patut kata terima nak jumpa. Ia mai jumpa apa? Segar pala ni. Dia tu nak jumpa ke sore. Dia nak jumpa juga ke sore ni.
Nak minta juga orang seorang ni. Dia pun selalu mari mun baba dengan anak saya, mari dengan bawa kain bawa gapo kata apa, nak royak sebenar. Ambo sempat mati seminggu tak khabar oleh si. Malaikat keluar orang mai kafir nak ambil ambo, ambo minta tak saya mati lagi nak jumpa orang ni dulu. Lepas tu dia temari jumpa baba. Belak dekat ikat telagon wallah, tapi dia titih ni. Lepas tidur ya tuan, keluarga dia, anak dia tetap jadi po-po sahaja. Ia kata baba, ia seminggu sekali minggu pakak keluarga ngamik, mari suak nasi mik makan ngamik pakak baik keluarga. Ning dia sakit pekat. Kita ndak mengmungkuku, mengmungkuku. Nak berkat ajan no. Mai tong ying yak su uhang, so kat kedai be. Pasal lupa umbi. Ha. Tok guru kita besar sekali ialah mik. Mek kah jagoyak ke? Ning orang panggil terosak mek ke? Ni orang panggil pinggir. Ni orang panggil nama tu piah jaga cek mek. Macam kun enan lah tok kruti. Kun rek kong rau. Tapi kita terlupa. Hino kok mek lah. Sengah orang tu kif. Kif mek dia antar tak uwi tanah sikit. Tak pergi jumpa mek dah. Allah bertuahnya. Ano. Masya Allah sungguh. Ingat lah kalau mari puca serabut ke apa pertama sekali ke mek lah. Pakat dengan abang ke. Ataupun kita serabut dengan abang ke apa lekat ke apa ke mek. Mek ada ke apa. Boleh mek royak dah. Ning ku royak dah. Kemuh itu ku tak siwi mek jatuh kacau mek. Ha. Ning ku royak ni. Hari tu dia suruh menikah hari tu mek nikah sendiri nak kan. Ha, ni kena. Ha, 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 ha. Ha, mek kalau. Tapi orang tua yang tak kata back tu. Kalau tua nak pakai sabit dan syariat, tok guru boleh pakai nak murid, orang tua boleh pakai dengan anak. Tapi mek tak pakai. Tak ada dah. Siapa jang tiang titik peluh? Siapa jang kena hujan cermin? Jang ke benda ke apa? Mek untuk nak sarang anak. Tapi akhir sekali kita lupa nikmat tewi lagu tu. Oleh tu, untuk sebagai buat ubat besar, nak bersihkan diri, nak terima pahala puasa karate, minta maaf dengan mek dulu. Siapa ada mek ada lagi, carilah. Kalau ada Tok Siti ke, pergi carilah. Bawa anak cucu pergi kucuk. Kucuk Siti hajar anak pergi perendah dengan cucu. Seperti mana Sayyidina Ali perendah kepada Nabi Hasan Husin. Sahabat Hasan Husin, siapakah turunan dia, siapakah jadi habak dan cucu dia mana. Oh, ya hormat. Nah, ini besar nikmat ni. Kalau tu nikmat seroyak ni, dia panggil nikmatul ijat, nikmat Tuhan mengada, tapi Tuhan tak mengada dengan jadi regut lagi dengan melalu-melalu-melalu. Kemudian kita manusia bila tewak melalui tubik di antara jatah betina dengan zaujan gu, tewi pula sifat kita akal. Tak sebab menatai. Menatai tewi nafsu soh ya. Sabit menatai tak ambil salah dia. Menatai tengok. Muk ya khabat. Pok ya khabat. Cuba tengok eh. Menatai kau. Bila dia besar mai tak kena pok ya sugung sebab kau mampuh. Tengok kambing sugung pok mampuh. Tak apalah dia, dia tak ada akal. Tapi kita tahu yang akal. Buat dengan zuhir tubik benar-benar supaya. Tapi dia antara wika akal nak suruh kita memikir. Itu dia antara. Oleh tu kalau siapa dia pucuk sebab jadi cahaya makan payah. Sebab hidup tak begitunya bertuah. Klik pucuk kalau dia tua tu. Cahaya babo lah. Besar sekali. Ha tu. Lepas pada tu kita tali-tali cahaya tu guru. Tanji Quran mana dulu pandai baca Quran sepatah ruang. Gi jumpa dia. InsyaAllah buat dua gulungan ni kata amin je. Najas mula akhir je. InsyaAllah ta'ala. Mudah. Hak oleh tu pegawai tegak molek. Kita ada mari pada tak ada kepada ada. Yang mengada Allah melalui sebab ialah dua ibu bapa. Apa nak kita taat ibu bapa? Sabit terbesar tak besar di antara ibu bapa. Ia telah nak kata pun tak boleh. Nak menghina pun tak boleh. Besar tak besar. Waqul dia panggil waqul qau waqul lahumu qawlan layyina. Mu kata dia ibu bapa kata yang lembut. Mek nak akan gapo tu? Mek nak gedak ni atau mami nak gedak ni? Cuba buat. Hak dok royak babo dok sendiri, babo dok mengajar dok nak nabadai dulu hari minggu bila luar. Babo klik mengajar beli tepung gapo buai wahai klik rumah. Makan dengan buka sekali dengan mek. Sudah tu bae nak gi nak ngaji dok oh selamat. Ni dia uraya awak berbuat sendiri dia. Ha, itulah kita ni kena ingat nikmat.
Oleh tu nak usedar lagi, kita nak gerak geri pergi boleh makan suap pergi gapon ialah imdad hab bantu dia panggil. Tuhan bantu dia panggil. Tuhan bantu hari-hari kita gerak kita. Sambil tu datang hadis sahih, la tataharraku zarratun illa biiznillah. Tak boleh gerak sebiji sawi izin Allah. Sambil tu Nabi yang teriak nah, setelah diantar ambil benda, Nabi mulut dia teriak, dia takut tak ada mamu telah mati dulu. Nah, diantar Nabi akik kaki, kane nak akik kaki kiri takut mati dulu bimbang Nabi. Tu ni atas Nabi yang sedar kata semua gerak gini daripada Allah. Hanya tahu kita sebagai hamba duanya, ikhtiar dan usaha. Mana kita pilih kita nak pilih nak tu dah kita. Usaha tebai kaca duk kita, tapi jasanya Allah. Bilanya begitu, nikmat tahu kita sehari-hari dia boleh makan sehat begitu, bingung boleh anak mengaji boleh menatu molek ke apa. Ingat baik-baik, siapa kah memberi kemudahan? Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu tak dapat tidak kita kena syukur kepada Allah. Wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum in azabi lasyadid. Nah, kita kena syukur nikmat Tuhan. Lagu mana syukur? Syukur dengan maknanya ialah kita retah nikmat Tuhan beri di atas jalan baik. Lalu tu kita pergi khain ke terosak kita. Nak beli terosak suti. Orang tua muda-muda biasa boleh beli terosak 20 orang tekuk ni. Apa ngahni ni ni? Hak boleh pakai boleh melai ke apa ni ke? Bukan dia mudah 4 ribu, 5 ribu. Nikmat tawi kita. Tapi nak satu syukur nikmat tawi, kita pisah guna manfaat. Lagu mana? Guna waktu orang tua kecek orang tua. Guna waktu kecek dengan abang. Guna waktu kecek harta bari ataupun lain bari-bari. Atau dengar orang mengajar. Jangan push dan tengok bekal maksiat. Kalau tengok tu pengen kupu nikmat. Dapat masuk serga kena cara ni. Oleh itulah bahawa berat setiap tempat ceramah. Nak suruh kita pergi kepada kunha Facebook ke tu. Tempat Facebook kita ada yang panggil F-Facebook. Kita pergi tempat kunha, tulis nama P-O-N-D-O-K. Puan nak pindah nama. Kutuk ceng atau ngahak pokok wabon ni. Pacar lebih banyak. Cek-cek-cek lebih banyak. Kerana sahaja kita bukan sikit. Sahaja kita pakat dengar, pakat tengok, tengok-tengok. Boleh mikir pergi-pergi dapat sebab kita, kita sudah dapat syafaat. So, ini mudah dakwah. Itu panggil syukur. Habis setengah hari tu ke, duduk lama seminggu, duduk jauh hari tua telefon. Assalamualaikum, ha? Mami kena ya, sihat ke? Ya. Lepas tu, boleh kecek tu dia panggil silaturrahim. Mami tak, dia tak telefon kok mik ya. Dia tak telefon kok, kok adik-beradik ya. Fan acak sangat, 10 jam sehari. Duduk berkecek dengan bergewer dia tu rosak, hak duduk tak tengah jalan, dia pecah. Kerang, kerang, kerang jadi burui. Ya syaitan, aku sedap kecek. Kecek dengan mik sutah kan ah. Kecek dengan sama yang mengeceh dia lah. Siapakah dia nyamuk ketik di kaki bekok jadi kaki bok tak kabar lagi. Mana? Kita murak lutung kan. Murak lutungnya kecek boh kaki nak kat ni tak kabar lagi dah. Galik kecek praing dengan naik. Kubah semua nak belakang tak kabar lagi. Tapi kecek hak berkat sutah je. Tak kecek dengan mik, perkhabar mik. Cik Allah, mik nak berdoa ke ambar hati. InsyaAllah, mau nak pergi zairah mik ni. Mik nak makan apa? Wasa segar lah mik. Tak kecek. Pas kita walaupun tengok mik terosak tak ada, tak beli. Kalau fan kita nak, lima utih je beli. Wui. Jaya sungguh kita manusia ni dah. Mana hidup sokong, berkara, hak syaitan, wui nampak comel. Sebab syaitan yang pandai, dia tazin, wui nampak comel. Kalau maksiat, nampak comel dah. Hak nampak kebajikan saya. Cuba tengok mana gini pada doh. Kalau nak main gapo kat dalam kapo jadi maksiat tak cukup meruiku. Kalau kebajikan kelok kerah. Terima kasih pula mujulah tak jadi. Dah gitu kan? Ha sabit apa terima kasih benar-benar ni kat kampung widok depan. Bu jadi rahmat ke boleh buat sago makan wala puasa ke dia. Harga besar. Ha nah. Tasirah apa? Bihasar. Pukul 11 lebih dah. Tahu apa? Tak buti-buti je bahagian. Tak buat apa. Nah, tapi korengah kau sedap. Korengah kau sedap. Akhirlah. Semalam bapa pergi. Gidi. Gipo cekit. Galik. Kau
tengok je. Aduh, kata gigi buat ha sudah apa mamu. Kita sedia kata aku ni sudah kan galik kita lalu. Pandai siapa masuk dah pun ke sebelah nak uti dah. Ha tenang. Ha oleh tu cukup nak tersu kita ingat nikmatul ijad wa nikmatul imdad ialah daripada Allah Taala belako. Nak minta kita semua kam ibu dan bapa duk dah kita rapat dengan Tuhan. Serabut gapo gi cari gatua cari tok guru. Tak usah gi carilah yang lain. Itu tempat kita kembali, tempat kita nak berapa nak apa apa kecap sebab tempat kita nak nak rabai situlah. Sabik babo mujur alhamdulillah. Banyak orang lah ni walaupun kuat mana pun. Setengah tu berkata resak tiak dah. Tak apa ni. Nak sorak dengan babo, babo kecap patah segar. Dia kata ambo babo ni kau. Tu laki ambo babo. Kau setahun tak boleh cari ambo. Ambo duduk dengan anak kecil mereka kau. Tak nak pakai gapo. Tengok ke tina. Ada ke babo orang abang ambo klik kat ambo klik. Tak ada ke babo. Ha tengok. Mana buah-buah kecek sepatah je pun. Alhamdulillah. Setengah orang sakit tu mari teriak bila-bila sampai rumah. Jadi makring. Pasal lagi muhammah kata muning tak ada lagi tak hingga dah. Buah-buah tak lagi muhammah kecek lagi tu. Abang tak? Enggak. Hei dia setara ni. Nabi Ayub sampai daging darah. Sampai ulat makan setiap tubuh hingga perak. Baca doa ni. Allah mujur buah semangat. Ha tu dia. Ia tak boleh bila orang sakit. Wihibur eh sangat-sangat. Lebih lagi dengan laki bini. Sabit tok laki jangan buat bini sakit hati. Abang saya sangat apa. Setengah orang tu di antara bini tu makan nasi tak lalu kuruh. Nak rak bayi raya, abang makan. Silap kacak dia ambil pajak. Hai, 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 takit. Apa nyanyo bini kelok, dik bini nyanyo. Ia pisah bini kita serenok semua, manis muka semua. Barulah dapat rahmat mai kita buat makan pun sedap. Cuba kita buat makan dengan hati. Sedap buah dah. Kalau orang akan dengan murid, boh, mapuh, 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 mapuh. Sabit tu makan masing tu. Sabit kita nak buat makan, kita cintanakan kita. Nah, ha, oleh itulah penting sekali. Untuk kita nak sambut Ramadan, tak apa hari lagi. Pertama sekali, nak suruh baca doa tak dulu. Nabi bila masuk di antaranya, bulan Syabat, akhir jab 29, tengok nak bulan, Nabi selalu tanya sahabat. Nabi kata, wahai sahabat, adakah nampak kelihatan nak bulan Syaban? Dia kata, ya. Nabi baca doa. Nak suruh kita semua baca doa ni. Siapa dia baca doa ni, kita boleh puasa Ramadan sini. Boleh ibadat sepenuh, tak lapar, tak dahaga. Bacalah, Allahumma barik lana fi Syaban. Wa balighna syahr Ramadan. Wa inna ala siyam wal qiyam wa hafzil lisan wa ghaddil basar. Minta Tuhan tolong akan kami di atas boleh puasa sepenuh. Lagi pula boleh buat ibadat sepenuh. Dan jaga lidah kecek benda yang sia-sia. Dan pejam mata tengok benda yang diharam syarak. Lepas tu Nabi suruh tambah lagi. Wala taj'alana min hujuh wal atas. Minta Tuhan yang jadi daripada bulan Ramadan ni. Lapar dan dahaga. Siapa baca doa ni tak lapar tak dahaga puasa esok. Kamar dia bila dia antagi istihad oleh cula. Ha supa ni tak wapah hari lagi tak silap babo lah. Cula akan perakat so tengok nak bulan hari Ahad mana senang. Kalau mengikut hisab mula yahde kemungkinan hari senang tu poso. Kemungkinan lah. Dek wasa nak bulan tak izin winapok mereka hujan tak ada roh tapi dek, tak silap lah. No. Men hisab mula yahde napok. Tapi kalau babo nak ayat cari ilmu hisap tu kak, cara pahala dia panjang sangat. Kemana bila di antara cula perakat malam tu, sudah kelihatan anak bulan Ramadan, pertama sekali Nabi suruh kita baca doa. Bacanya, Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman, wassalamata wal islam, rabbi wa rabbukallah. Lepas tu hilal khairin wa rusdin. Baca doa tu. Baca doa tu. Sudah baca doa, niat lah dah. Niat puasa imam kita Syafi'i rahimahullahu taala dia menggalak serta taklid mazhab Imam Malik pada niat malam pertama.
Niatnya aku poso bulan Ramadan pada ni tahun sekaliannya. Mudah-mudahan. Mana tak bila masa lepas baca doa apa, kita ingat lalu dah. Soalnya bila kita niat dah, misalnya kita masuk insya, sudah cukup lapar akad, kita baca doa tadi. Lepas tu kita niat. Bila kita niat dah tu kau, dia mau soal lah. Pada galau boleh dah. Boleh. Kalau nangang molek galau. Sudah bergala sok-sok-sok, leng-leng-leng-leng-leng-leng, kan? Nak niat semula tak? Tak dah. Tak dah. Tak dah. Tak kena niat semula dah. Pakai mada dah. Haa, tu. Belah nangang tak azam, tak ada pun. Pas setengah tu bergala, 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 lupa nak cabut nangang. Duk perih dah benda. Khabar esok kau lapar. Hah, pah, cabut lalu dah. Bila khabar nak cabut cepat-cepat, jangan tak. Sekali lagi, alih dah. Haan. Ya suku. Kamu dia bila kita ke poso, ya bahagi banyak. Kita kata urak. Tu urak tu dah kita ni. Nak poso tak leh kalau urak gak pakat. Bomo kata jing. Tak kena poso, gigati bayar dengan beras cupok sehari. Fardu takdir tahwi hengolak belakang ni. Nak qadar. Dak dah. Sambil kalau orang sakit, pada adat kata mimi wan hai. Pia katanya, bomo khibrah. Bomo teruk bab ni mimi hai le nak secak. Cak pai. Maka kita tak kuasa poso, kita buka tak guna niat dalam ada tu, boke ganti dengan beras cukup-cukup. Mana orang tua, orang nyanyuk, orang sakit, tiga jenis ni ialah boleh ganti dengan bayar beras. Ada orang betina? Orang betina yang biasa mengandung. Torok. Kamu yang torok mari, yang kecil bomo kata ingatlah. Kak ni tak boleh poso ni. Menyebab anak dalam tak cukup makan nak jadi uzur. Maka dia bimbang tak nak. Boleh dia buka poso tak berdosa. Tetapi kena qada serta kena bayar kafarah. Kau takut tak nak? Kalau takut tak diri dia. Bomo kata ingat diri demo kalau poso kat tak rok ni. Bawa dah habis nyawa ni. Ia boleh buka poso. Wajib qada tak nak bayar fidyah. Mudah-mudahlah kita kaya. Mudahlah kau. Oleh tu bila kita orang betino. Kadanya mari uzur. Nah. Hari dia poso. Bokeh sunat menahir. Hari poso sunat menahir. Mana menahir sunat yang sebuah hormat bulan Ramadan. Habis tu sepuluh mama rumah ke? Ia tak puasa, ia tak akal. Ia nak tuakan babu yang kaget ni. Ini babu nak pesan ke muda-muda ke? Sekarang kita uzur lah. Dah gua nak makan ke apa? Nusuk-nusuk kata. Tak serah makan lah, kok jalan kok tu. Ini babu tengok. Dia hantar duk ke perut waktu keluk paku, duk makan apa kayu. Lima ni orang uzur, pish. Tak apa lagi. Orang jatuh main uzur juga. Nak tamik mazhab mana. Bapa tengok ke jatuh uzur juga. Setengah-setengah tu satu mazhab jatuh tu. Satu mazhab lagi poso sekerat. Buka dua yang buka. Dia kata mazhab menipu tu. Ingat bapa masa budak-budak orang tua dia malah menanuk. Dia suruh anak poso sekerat baru boleh kaya. Poso kurwa ketiga. Dia orang tua buat makan nasi. Okay. Jawab di dalam mazhab Syafi'i. Poso tidak boleh berjuzuk-juzuk. Nah, hak oleh tu pertama sekali nak suruh niat taklid mazhab Imam Malik kata aku poso bulan Ramadan ini tahun sekalian. Wapo bime takut ni mari di antaranya terlupa mana yang lain tak kena qada. Boh ke atau hanya sonyo lah. Kita malam pertama niat tak taklid mazhab Imam Malik. Niat seperti mazhabnya biasa, tapi kita lupa. Boleh tatakut mazhab Imam Hanafi pula sebelum makan apa, sebelum gelincir matahari boleh niat, tak ada apa. Dan satu lagi dalam bulan puasa sunat bersahur. Apa sahur? Makan selepas di antaranya suluh malam. Ikut makan apa pun, makan cahaya ke sahur juga. Besok sekali orang atas, ia nak pergi di antara kuk naga
ia dia terus lubuk tani tepek kelain ahan sahur buat dia terpelek gapo ahan sahur dia berhenti duduk masuk kedai ah tua kedai tu tak narai ahan sahur tu ke si kabu meau cak ahan sahur ah ia tak pe ahan sahur tu nama waktu waktu malam kemudian sunat bersahur nabi kita makan sahur akhir sehingga nak makan sahur sudah makan sahur dia baca Quran beberapa ayat masuk subuh. Kemudian fardunya takde kita pergi bangun. Subuh masuk pukul 4.45. Kita bangun di antara pukul 4 ya 45 pukul 4.40 dia mulai naik. Makan. Waktu imsak dah pun makan. Dekat dekat istihar apa? Timi wahai istihar mana? Sekarang imsak. Sekarang imsak. Imsak ni dia yakinnya dah kita nak makan. Gelegup, 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 gelegup. Makan, tinok, semua. Makan-makan sudah. Orang baik. Allah nak tekok. Gup, lagi. Tak apa. Tamu nak tekok, Pak. Kuana? 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 Setengah orang tu, orang baik sudah. Kek. Telah lagi. Hei, ya mana kita nak kereta? Faidan ke? Ya ada tiga ke? Hijau, pai. Kuning, rawang. Dan, break. Pagi tadi dia orang cuma ya break kit tu imsak. Bo kita pergi siap dekat tengah mega nak break situ belakang apa kan? Pergi dari tak ingat mai chone non. Ha kita sebut tu. Napa dah kita? Ha. Supaya kita tak ada arahlah bang waktu imsak ada lagi. Tak arahnya marilah kita dengan abang ni ho. Abang tak ada arah jadi nak sangat nafsu puak dak orang dah tu. Bergala lagi. Gelegup, kelekup, 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 kelekup lagi. Dah, 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 dah lagi. Cepat-cepat. Bo tu. Dempak, 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 dempak. Bo tak imen. Biar Allah, biar Allah. Biar pium, cabut lalu lah. Ada apa? Haha, dah. Pasal Nabi tu, tu yang kata, kulu washrabu hatta tabayyana. Hatta tabayyana al-khaytu. Al-abjad. Lepas tu Nabi tu, yang wayal belakang, minal fajar. Dulu yang nak tahu kata fajar masuk tak masuk, ia ambil benih tarik nampak kun, nampak, nampak putih, masuklah siahri. Jangan cari kira kok uwe. Kita bangun akhir, masa dah lagi makan. Berarti mesti apa sekarang sudah imsak berhenti boleh dah. Berhenti dia kenyai dah kita makan. Apa kita? Tak ada apa je imsak tu yang panggil masa rak uang siap sedia. Ambil ikhtiat, kita buat ada syariat, tak ada. Ambil beringat. Pasal kepada adik Nabi katanya. Nabi kata mana? Ada adik Nabi katanya. Dak mayari buka. Muntinga berkaru jadi syok. Itu dia panggil ambil. Ambil ihtiyat dia panggil. Ambil ihtiyat di bila sunat. Itu imsak ni. Tunggu imsak dah takut semua cuak. Cuak. Duk makan-makan. Sekarang sudah masuk waktu imsak. Kek bom tu be. Jelo kek apa? Mai di antara yang salak tu lagi ni. Habis kita tahu cara tak ada apa. Nah. Itu buku bab sebenarnya. Dan di antara buku-buku puasa pula. Sudah buku puasa segera pun. Sunat buku puasa segera. Mana kata kita cedek siap. Bila masuk kita masuk dah atau gebe Allahu akbar Allahu akbar. Lalu bismillahirrahmanirrahim gap lali. Telah sudah baru baca doa. Atau mi'wa tamas semulut prof. Sudah tu baca doa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahim. Mulai sekali nak minta gapo? Waktu buka puasa awal tu tak tolak doa kita. Nak gapo? Sudah baca doa sudah. Sebelum nak telah lain tak lah tahu aku rezeki murah. We anak juru, we abab juru. Allah maka gup. Nedok dah puasa tak ada dah maka geruk-gerak geruk-gerak geruk semacam setengah tu nak makan doh lobo tuak ai nyu ai timun kuatama makan sungguh setengah-setengah hari tu dia ya, pesi buah rokok lagi makan setengah makan rokok kaya halo tak semayir ada dah ya, tak ambo ni babo pelak ambo makan setengah rokok lepas tu hai tak semayir lah. Oh, ya tak khabar. Ha, jadi, saya kerokok lagi. Saya kerokok orang ni dah. Sambil mula babo sing tak usah kata orang saya kerokok daripada Tuhan lagi. Cuba tengok ketua yang dulu nak pergi bergala kan.
ya dia bibik krek krek ke benda sebelum nak buat nangai ke angah ke amah tu tak ada dia kelimik pula kata tamu tak sengaja eh? Cuba-cuba kalau tak temu ya tak bergalak cuba ya pergi sebab maya lagi dok semula mula maya jadi kasih waktu lagi tak ada arah sungguh. Kalau oleh tu nak serti katanya sunat baca doa buka puasa selepas makan. Hak itulah kaum yang mu'tamad. Apa nak? Ha, buat lagu tu. Orang ada ceramah je sebab doa dulu. Tu molek lagu tu. Dan satu lagi pula kita kena usah hidup je mu'uh. Dah bila puasa hidup kerana pahala lah puasa besar. Datang pada hadir kursi Nabi katanya tu hewayat kullu amal ibni adama lahu illa sawma. Tiap-tiap amal anak dia bagi dia mereka puasa. Fa innahu ana ajzibih. Tu hewayat sedih. Kalau puasa sampai jadi si peksa nah, dia tak buka rusia. Besar kalau puasa orang lain, kaya juga semaya. Jemaah 27. Jemaah dah pula semaya, hak fardu bulan lain 70. Dalam bulan puasa ni hak sunat sama dengan hak pahala hak fardu. Tapi puasa saya tak wayak. Caya besar. Pas tengok setiap hadis menggalak bab puasa ni tak ada suruh sahabat. Tayak khabar-khabar tengok. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wayak eh. Saya kata hingga bimbing. Pasal tu ikat puasa ni ialah ngak orang sepenuh-penuh bimbing dia. Tak pernah mana 70 ok tak makan sebulan ni pia boleh ok. Makan nafsu kehendak sangat. Tapi tu harap tu bila email tegak dah. Harap tu peretahku. Tewayak ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kama kutiba alalladzina min qablikum. Wayak. Kata harap bimi. Di fardu puasa tahmunah. Seperti mana dulu puasa juga. Sudah. Hadis pula dah Nabi tamang soma Ramadan mang soma Ramadan imanan wa tisama. Tengok Nabi. Tak ada suruh. Nabi kata siapa-siapa dia puasa bulan Ramadan lepas hati tegak percaya sepenuh-penuh daripada Allah Taala ihtisam kira pada Allah Taala ghufira lahu ma taqaddama. Tiapun bih dosa lepas mari, lepas dosa ambil pada lepas raya suk. Siapa ke puasa esok tiapun bih. Tapi syarat iman wahtisab. Itu besar sekali. Sudah kita puasa cukup lekat. Nak pergi puasa pergi kena. Kena pertahankan diri pada perkara. Yang Allah Ta'ala lari. Kalau mata jangan tengok benda maksiat. Mulut jadi kecek benda maksiat. Telinga jadi dengar benda maksiat. Semua terjangin. Nak minta kita semula puasa ni. Ngut tengok benda-benda tak online. Nah semula-mula. Bagi betina kat. Tengok orang mengajar. Tengok orang ceramah. Baca Quran. Besar sekali Nabi suruh menggalak baca Quran. Pasal tu hal sendiri dia bertawala Quran syahrul Ramadan alladhi unzila fil Quran. Tahu yang terbulan Ramadan ingatlah dia tua Quran. Ambil daripada di antara Baitul Izzah. Ambil daripada Baitul Ma'mud tu pada Baitul Izzah. Baitul Izzah tu dia panggil langit dunia. Duk situ toko. Lahil mafud. Lepas tu turun ikut semasa. Hebat. Sebab itulah semolak-molak kita bertina ke apa boleh khotai Quran eh. Boleh khotai Quran, boleh makna sebulan boleh khotai Quran. Tak apa dah. Baca lepas kelik terawih baca sikit. Satu lagi bapa nak menghidup nafsu kita ni hidup sebenarnya terawih. Jangan we tinggal sikit nah we penuh. Oh we sapa ke pakar rayon. Orang muda pun baik we sapa. Kemarin apa nak kata dak selawat antara celah duduk di antara tasbih celah jawab tak mengapa. Hak tu ahli hadarah maut duk buat tu. Tak ada gapo hak tu. Supaya nak ambil sepenuh baik dengan ahli Mekah. Ahli Mekah sudah 4 rakaat ya tawaf keliling kita baca. Subhanallahi subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati wa ruha tu hak tasbih Nabi Ibrahim. Dia bacalah kepada selawat Allahumma salli ala sayidina Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Jangan sallallahu ma'alaih ma'alaih jangan. Ni sallallahu ma'alaih ma'alaih. Kalau tengok mani depe ada muktabak khurrah maklum malah tengok ha tu nak minta lah semaya terawih tahun ni jangan lurus apa bunga ria jangan mula-mula penuh patah habis orang betina ada mula-mula tu patut kecek lelaki kiki lagi gila aku tak imin timin dah muda dia tak kira sangat wahigi semaya tengok tak imin semaya tak tengok tak imin ha ha
biasa dah hilang kata ime. Abah-abah yang kata gini pelik biniku ni. Tak biasa lagi hayat sejik. Tak ime tafik baru yang muda-muda jangkut-jangkut. Soro sedap. Gede tabi tengok. Awak sebelum ngorek lagi tu muda. Tak ime tak pelik abah biniku ni pelik. Ah, ya tak laki jadi. Laki kita tengok. Oh, kerungkan ni. Ha. Lepas tu tok laki nak buat lagu mana bini yang bercerita ini. Tok laki selalu kita ni tok ime tahu pak kita kat seminggu dah ni dok. Dia puak kau bosan sekali pun. Oh jadi be? Ha lalu dah suka. Jadi. Pano akal apa ni? Abang tadi ni lah cik agak. Mula-mula be. Abang pergi malam tu. Di malam tu musim nak hidup tak mau padi. Kurwa malah tu kau getuk kau 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 mau abe tu be bini tu be siapa Timmy head Timmy me pergi sore abe yang dia buka pintu dah masuk dalam subuh abe subuh tu sudah subuh sudah berok lagi kan ia bang pagi esok merapa ya tu Timmy ni makai saja dah berok lagi murih lah abe bini dia dah. Abang pun pergi beli ikan kelik dari bibik. Muka masa cetam. Si ikan, soh! Tak soh rana, tak gapa pula, tak soh rana. Aduh, tak iman nak akhir ni. Tak soh rana, serah. Pak abang kata tak leh lah harumat tak iman. Tak mana pun, yo ya siap lah kedah. Boh, tak iman nak buka poso tu kan. Naik umuh, yo dek pintu nampak pintu besar luar ni. Ambil pisah golok lalu tak iman ni. Dia minta bahasa mana bini ni? Kena ke abang waktu tengok don lew neng abang cidik mai tu baru kena ni cerita jamin rupa sungguh dak wallahualam jangan nak pakar sangat amun waktu goyak kau orang tu apa tak hok ni ni baba ambil di pada tok gua boyak juga jamin dulu jadi sungguh dia meru tak sepoda jamin jadi sungguh dulu sungguh satu lagi nak ayat buku masalah kecak makan ni lalu poso mazhab Syafi'i harus orang buat makan mekecak benda, merasa benda. Kita bukan kecak hiu. Sudu ke bang? Batang poso tu. Ai tak asyik ke? Nak ada bini yang kecak sudah panggil abel. Abel terak kecak sikit abel. Tambah harga sikit. Batang tu malah ruang tu. Dia masalah kecak rasa tik lidah. Kehek ni. Sudu ke bang? Ya kena beritahu cara. Batah tu mana? Hak ni di atas batah habis. Pak mazhak ni lah dah ni. Lagu mana dia nak cerita ke? Orang muda dulu kan? Ya kita hikir benda. Tak imil cocok di watak besar. Saya tahu, saya cokoh. Sudah saya tu mah yang ngeri. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Brrrr, kena ike baju atas. Tak ime atas kena hukku. Mak amu saya lagi batal lah tak ime. Saya lagi aku sore tak atas. Tiga pak amu saya tu gibus. Ya tak aku sore tak atas. Paham mungkin cek. Lihat dia ambil dulu belakang tu. Nah mudah-mudah oleh tu rasa tak baik. Satu lagi buku Tarafus. Lepas puasanya dia punya bau melampau sangat. Makruh. Jangan melampau dah. Maka jangan tak boleh lah puasa. Ini lah puasa tengok ke betina ni. Gaknya buh lah cuma roh. Lah cuma roh sepuluh apun dah. Ini tepat kering. Muka dia tu sepuluh tahari dah. Panggil berkarak. Tak boleh main gitu. Nak lah puasa pun minta tak sebuh lah. Lecu-lecu tamadah. Degi tamadah ya. Cik boleh lah puasa nak tebik nak kita beli pakai baju buruk-buruk hak baju motang tak dibusung gitu. Baru kata kecih. Bila tengok pak orang gede nak. Pasal beli barang pun murah sikit mata gila. Ya sikit. Tu nah. Kulit tu sebagai persebabannya nah. Agak-agak lah kita ada gapo. Siap sedia nak sambut Ramadan tak apa hari lagi. Penting sekali pula nak minta kita suka buat jamu gitu nah. Sabi. Kita buat gapo retina kita ke insyaallah sabi lebih kuat tapi ada kemudahan dekat beli batu tak tiap sejik kuat ataupun gi bui berhau pertama ke
Nah, hak babo nak bergadak sikit, hawa ria di pemimpin seperti Imi tik mesti dak menyali. Sengah tik Imi tu hak sok botol bagi taruh rumah yo. Tik Imi ni dak. Ya prakak. Assalamualaikum. Mereka pun nak buat tik Imi nak bagi utama. Hak ure. Ya bagi hak ure pamu Imi ada. Tahu apa kata. Pah nak boleh pahala ke dak tik Imi. Mimi kau ni tak ada dia tahu doh kok tiba kok nu kok pak telung kok nu ada. Mimi kau ni dak. Orang mukmin kata lagu mana ombo tok asak ombo tok yang ana 10 kotak beli 2 kotak lagi ha. Payah nak cari sengaja. Tahu lah dak. Ha tu mukmin lagu berat lu mukmin lagu tu. Syarat mukmin tak ada supporter kok mu ombo tok ya lah kat tu. Banyak bagi orang. Dia bagi orang boleh gapo bagi kita ratik tambah eh. Tambah banyak bagi lah tak tahu apa cik berkulat saya wabal bagi nah harap-harap orang nak jadi mok imi nak jadi mok khotik nak jadi mok bila kena luah nyawa sepik kalau jadi mok imi sepik mok bila sepik selerok tak buat bish selerok kalau hari puluk kat pergi berang ke puluk rumah ni kutih orang dia tak wih lepas tu so lagi pulak dah tu duit banyak boleh kocek dia 100 tak berjaya. Tapi nak ayat tak. Tik Imi kau nduk asal tak ada ni. Tak boleh jadi. Payah kau kawasan kita tak ada mana. Tapi buat. Dia buat sebuah kailu Tik Imi tak banyak. Nah. Lebih banyak berat lagu tu kelola babanya. Kita sebagai pemerintah. Tak ada kemudahan kita. Dah cik boleh. Kita lebih banyak. Dia di luar. Lepas poso. Boleh jamu orang makan. Nampak orang fakir meski Allah. Gila. Ha, supaya dia hantar Tik Imi buat kena lah ni. Tapi bagi hok gerak dia tak tahulah ni. Tapi ya apa tadi hok pemuda ya tak ada. Hok pemuda atau apa nah. Ha setagi pemuda nak wi beras. So wah tama sebab tutup aki. Hok dia tak ada, dia dia tak royak. Ha takut hok dia susuk dah dia tu boleh jadi. Ha tu email malah tunjuk jiho eh. Ha mu email tak boleh jadi ngatu email. Lebih lagilah kita kata dia orang bawah sangat. Tapi tak tahu. itu dia. Ah cukup nah oleh tu babo sebagai akhir babo nak ijazah hamalah seperti mana biasa tulah nah. Oleh tu pertama sekali babo nak ijazah hamalah. Ya itulah amalah babo selalu duk ijazah. Hak babo nak buka sekali lah ni mula-mula sekali nak hilang di antaranya penyakit hak tu sangat. Boleh tengok orang dan uzur banyak. Setengah-setengah orang betina babo ruko cerita sangat apa tak leh. Duk gerumah tu banyak ah. Mak ring bagi susu. Banyaklah ni dah. Oleh tu. Sebelum nak jadi buruk utuh lama ni kau. Sebagai nak besar dulu. Kita bangun pagi-pagi. Yamuh lah. Sebelum matahari nak ya hidup. Kau nampak butir sebetulnya cicak ibu mak ring. Kerah. Ya ada yamuh tu lah. Ha, bila ada dah. Kena beracun. InsyaAllah ambil rusia babo ni tahuwi. Beraca tak ayah ni kita ambil ibu jari tek langit ni. Nah, apa tu kek pak buti tu. Tapi jari kita kena molek mut boleh ada ya lo. Mamu ah tengok ni kira sendiri ada molek lah no. Kita putkan. Tak. Baca tak ayah dia baca bismillahirrahmanirrahim kul huwallahu ahad wa tu ulai ahad 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 ahad. Ahad. Patut Allahu samad sepakat sudah. Wi cukup. Ahad sebelah kali waktu tambah siapa sub habis ya. Ha tu rusianya. Kamane hok ni hok tu bet kelah cicak. Kalau besar dah dua ci payah dah. Dua ci payah dah. Cuba tanya bomoi kena belah tau dah. Bila siapa dua ci kerah dah kena beracu. Beracu jadi acu habis ambil rusia benawi ni. Getangi hok ni buka tina saja hok beracu ni kita jadi bisu ko, thyroid ko, ikutlah jadi pekak-pekak. Cuba buat. Di perut tu apa buat anak dia mari mewabur ni. Dia mari pak abah nak ngajar pekak ni. Apa buat? Dia mari mengerak apa pecah apa tu bebek. Tahu is nanti. Kamar dia sekira kalau besar, tak sakit lagi lah kita peracu. Honing ada amalah hok orang Malaysia. Kita tua roh kita dia. Satu orang tu mari pergi ke babur. Kita ambil dua butun jari ke, kita tekeh. Tak tepat hak dua cip besar tu lah. Hak kerah tu.
kita bacanya ya mukabbiras saghir ya musaghiral kabir waktu ulas saghir 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 sebelah kali insyaallah tu semua. Ah tu baiklah rusia ni nah kemarin hak tu tu babar oyak nak besar dia lu pakal nak uyak dia besar seperti nabi nak uyak besar susu ke dok nak lako eh dah lu tak lagi. Bila dah nak besar kak, kita sudah mandi pagi-pagi. Hak ni, tak ada ayah kita sudah mandi pagi sebelum nak tubik jambai mandi tu kak, kita pergi dua belah ni. Okey. Baca ya musawirul kabir, ya mukabirul sawir, kabir, 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 kabir. Sebelah kali. Satu. Dek wasa kok jatak sejik ni, mari maya raya, mai posok gitu. Oh Allah, tak imi tau jadi, kak main lah, maya bomba musawir. Haa, dek wasa. Boleh buat ada tadi dia. Dia sebut mu imi kamu dulu. Lolo. Alah. Lepas tu hak ni dia oyak harga betina pakai jatah. Tapak bedih lu. Banyak lu lah. Kau dah kamu batas. Halu tak apa lagi pandak kau dah. Pandak besar kita sudah mandi esok. Mula buat esok lah sebelum nak kayu. Dia lagi sambut. Kapik di awah tu. Ya musagirul kabir. Ya mukabbir sagir kabir kabir kabir. Tiap salingnya betul ya. Dek wasa esak bubuk jambe. Lek mama lek ning lek abah lek ning. Dek kabir 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 kabir. Akhir anak tak tebah dua. Apa bik buk bik bik. Dek dia ke kerja udak dak jaga tua. Ada wasa suar alam ni lawi suku bih. Baju dalam pun suku bih besar. Dek. Aduh. Jadi aja seramuh bes. Insya-Allah harapnya bila Tekmi panggil boleh tengok. Mai sore. Aduh. Insya-Allah. Tak turun sama sekali dah. Dek wasa wak salin dah. Ya pun ya, misalnya kalau besar dah, bekok dah, nak bekok pecik tak ada sakit dah. Bekok dah. Ah Rusia ni pula. Ambil pakai patu be. Kenapa pakai patu be? Ton krumbin. Apa ni suka apa? Ton pakaiu krumbin kapal tumbai ton krumbin ha gapai yang pahat tak ye apa tak ye moni apa hak buah hak lek lek pi benda hak terputih je gapo panggil sini mau buah kapal tumbai ambil tu nak kita kita dia baca ni bismillah 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 tiga kali a'udzu bi izzatillah hak abur bacanya wa kudratihi min syarri ma ajid wa uhaziru tujuh kali ikut wa ayyuba tiga kali tepat insyaallah tawi tu sudah situ kemar dia kali kita sakit mata mata tak nampak kelabu kata Habib Abdullah Habib Abdullah yang katanya ambil khasina kita tumbuk-tumbuk air perahnya kita baca selawat tibbiyah siup di atas sebelah kali cuma mata yang nampak kelip dia kata air rang sinar lah cuma ambil rusia cuba buat dengan mata kelabu nampak dah cuba buat ni lah bahkan mana satu-satu lagi pula kalau kita sakit mana kak ni tak habis susu apa kata sakit mana ikut ambil tangan kanil tak baca ni bismillah 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 a'udzu bi'izzatillah wa kudratihi min syarri ma ajidu wa aziru insyaAllah tak ayuh halim ambil rusia apa tu. Satu lagi pula amalan untuk nak cerah kulit, nak terik kulit, nak mata cerah. Bacalah pagi-pagi ambil dari surah Qaf ayat 22. Bacalah qad kunta fi ghaflatin min hadza fa kashafna 'anka ghita'aka fa basaruka al-yawma hadid wa tu'la jadid. Jadi tiga kali syuklah air mandi pagi-pagi. Insya-Allah taala tu hawi semua. Pada satu lagi ini almarhum lah tu ni badai. Apa ingat dia wayak. Dia mani bak mani junuk. Dia besar lah ke babo. Dia kata masa tu babo mengaji. Dia panggil babo memang ibu. Babo di ibu. Apa ingat sampai babo terlekat hati dengan babo ni badai. Ingat sungguh. Dia sebut nama babo sokmu. Dia katanya babo wayak. Macam masalah sunat mani jiruh di atas turun ke bawah. Dah kita wayak. Dia kata tapi mengikut bomu amr wa amma nak lepas para penyakit di atas semua hidung dia suruh juga kaki dulu mula benar-benar suruh kaki dulu dia tetap remes sembuh
Lepas tu dia besar-besar lagi kalau dia betino. Naknya bila lepas kita berjunuk, kita mandi junuk, ya Allah ya taksi di antara kita rosak kok ni. Dia rosak akik kok ni. Dia kata abis susu naik kelip molek semula. Cuba buat Rusia ni. Nah, hak ni Rusia ni payah nak boleh ni. Bila nak saat kita berjunuk lah. Bila kita berjunuk sudah dengan abis, ya taksi kita turun abis susu, ya suruh kita mandi, rosak akik kok ni. Dia kata naik kok darah semula. Cuba buat aman lah. Klik setagi, junuk dulu dua sen. Haa, sama tu apa masa buat lah. Esok-esok pun tak apa lah. Malik-malik tengah malik dia. Itu dia lah. Cuba, tu Rusia dia tu. Cuba ambil Rusia. Lepas tu satu lagi pula, ingat kita orang betina. Tengok ke orang betina mula tak ada baju jebak dah. Bila duduk dengan abis, bini sudah. Buat apa bau jebak ke jatuh duduk betina. Ya tak boleh tu. Sabit tu cara dia nya waktu mandi kena jaga. Bila mandi junuk kita rosak, nak rosak dia ni. Dia rosak dia ni. Bila rosak dia ni, kita kalau abek rosak dia ni, bini rosak dia ni, abek rosak dia ni, dia bini dah. Bau busuk dah bini. Jaga nak patah lah, nak guna kot ni. Berarti ya. Dia tak gila dah. Ni Rusia dia. Pahkamah dia satu lagi. Orang betina bila lepas tubuh, kalau nak ke anak jatuh, kena tidur dengan gila kan ni. Orang tina jatuh, ikut dia lah. Nak akit kaki lah, ikut dia. Jatuh tu. Bila kita tina dengan gila. Kalau nak anak tina dengan gila ni. Lepas tu orang jatuh pula, ada salah satu sima Allah Ta'ala tahui ke dia Rusia ni. Sudah kita setubuh, kita jatuh. Kita ambil tangan, kita lurut dari bawah kita ni. Akit sudah. Lepas tu kita pegang ke mulut, tarik berterik. InsyaAllah. Dia kata tak boleh mati, siapa akan mati kita. Ambil Rusia ni. Tak percaya pun amat. Payah apa tak boleh mana kau orang Rusia ni. Busi ni. Ingat. Watama dah tak payah. Bapak tak nak boleh tengok dia klik apa tak ada ni. Ini Rusia pun ambil khuh. Orang boleh babu. Kau ni bapak dah amat. Tak halah dah bergocah. InsyaAllah ta'ala. Ada wasa pok imi buat dulu ni. Tu dia cara nah. Cuba buat amat insyaAllah ta'ala. Dan satu lagi amalan untuk nak wik kita ni sembuh lepas daripada penyakit amapak amapruk. Rusia nah, lepas tahu salat lima waktu jangan baca yang lain, kaki jangan bergerak. Kita selalu baca 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Insyaallah. Cuba buat amal Rusia buat tahu hati. Tak kena penyakit amapak amapruk. Tahu sungguh. Ning satu Rusia. Dan satu Rusia nak lepas daripada nyakit waswah, nyakit wajai, nyakit apa saja. Wabah timur daripada orang putuh habis rumah, ambil ikan ni tak takahti. Takahti dah diambil susu lelaki, tak sini. Baca alam nasyrah 3 kali. Rabbi syrah li sadri wa yisir li amri wahlul uqdatan min lisan yafu qawli. Allahumma saddid lisan wahdi qalbi 7 kali. Waktu wa ayyubah iznada 3 kali. Dari surat dadah. Wa amma jangan tinggal. Dan satu lagi pula 3 surah tak ada kaf. Hak ni hak babu mimpi habis rumah. Serta pula Habib Taha Mariwi bertimbang hak babu mimpi tu. Siapa dia baca 3 surah ni sehari semalam, boleh baca Mother Stay New. Iaitulah Bi ila wal asri kul a'unzu bil far. 3 ni pelak tak pelak dalam Quran. 114 surah, 3 ni tak ada huruf kaf. Wa amma lah insyaAllah ta'ala. Nah, pas oleh tu baba ni dia kuasa letih penat nak boleh haksa lagi. Tak ada roh nak risau lagi. Pada amal apa banyak risau lagi selawat wajib kaya. Nah, lepas tu baba nak pesan buat 3 perkara. Selawat wajib kaya hop dia ingat insya-Allah sudah berceramah berduk situ boleh ijazah lah, kena ijazah. Boleh nah setagi sebentar matahari tak akidah bagi surat amalat boleh. Kalau retina mari baca sudah. Baru dengar sudah, lepas tu awal sekali buat ijazah. Buat amal lah. InsyaAllah mudah-mudahan buat rezeki. Baru nak baca 5 kali. Satu nak bacanya, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahati. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahati.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat. Cukup. Nanti timo nah babo ijazah sumo segala amal dibaca tadi dan amal ada le surah seperti mana buat timo gu babo ya sumo para kak ibu dan bapak dan sumo ikut lai sebab. Jawab saya terimalah. Nah. Belum nak share lah. Nak share sekio kalau kita hidup ngalaki bini tak seni ada masalah sokmu ukara kebiasaan. Cuba pergi tengok diri betina boleh ke ada tanah. Honing Rusia ni payah nak temu juga ni. Kalau jadi masalah terkadang boleh anak luar abis sakit sering jadi maka asyik tak lalu. Pergi tengok dek betina ada tanda di kemalu. Cuba kita tengok ada tanda. Emo dah tak lalak ada tanda dah. Tak nampak tebah tengok. Kelik sekali lagi ambil seperang suluh. Cuma dah hal sungguh dah tu. Ada boleh ke ada. Sekiranya hak abel pun tak ada, dia pun tak ada. Satu lagi sebab musabab dia di situ umuh. Umuh berarti tengok di kasar jate boleh ke ya wak ya hubung tak siapa nak bom meleh tak leh. Ya hubung sini jadi haru-haru juga. Oleh tu ya kena kerak hubung ni tahlil. Ini salah satu sebab wujudnya haru-haru ni rusio nah. Yang mata lagi tak kerak ada ke? Dah kerak tak ada. Hak ni khos ilmu firasah suku tu kepanaya tahwil tu khos. Oleh tu untuk nak kita semua ni ambil rusia wa berwayak ni insya Allah Ta'ala tahu selamat. Kalau ada kena pelepah. Apa lepas lagu mana? Atau rusia dia ada masing-masing lah. Kalau tu bida pandai, we tu bida. Kalau gaya pandai, we tu gaya pandai. Kalau cara babo, hak babo cara babo. Gitu je. Nak minta kita ni klik jaga-jaga babo ni siap belah hati dia panggil. Nah, cuba-cuba perhati tengok. Golek ke ada. Tak percaya klik seperang tak kata. Tak nampak kena so tebah lah kata. Ni ikan gue nak berjalan igap payah. Golek ke kat. Nah, hak ni babo yang hak sungguh dah tu. Klik sekali lagi. Tak usah malu gapa hak ni sebagai nak selamat keluarga. Nah, kita pun selalu diantar pergi tengok. Kalau ada, kena pelepah. InsyaAllah. Cuba tanya dia pelepah dengan babo dah. Tahu semua. Lepas satu lagi pula, sekiru kalau abang kita dia di terbulah atau bini dia di terbulah, lek bini baca ke abang, ambil doa ni. Allahumma inni as'aluka khairahu wa khairama jabaltahu alaih wa unzubika min syari wa syarima jabaltahu alaih. InsyaAllah abang jadi mulai. Dan satu lagi pula, kita baca kalau bini ke, abang baca Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta alaih wa a'udzu bika min syarri wa syarri ma jabalta alaih. Dan satu lagi pula nak buat lagu mana we anak kita duk rapat dengan orang berjuruh ambil dia Nabi Ibrahim baca rabbi habli wa auladi hukman wa alhikni wa auladi bisolihi. Siapa dia baca doa ni anak kita senang duk sayang dengan orang berjuruh. Jauh perasaan dengan orang tak berjuruh. Baca rusia ni. Cukup. Oleh tu bapa terima kasih banyak-banyak. Adik kapung ke sini. Kau ibu dan bapa. Dan pula hatta te imej sendiri. Tuai rumah. Khotik bila. Rong nayuk. Dan semua hodok sekali ni. Penting sekali nak minta kita semua doa. Bapa salam al-afiyah. Kalau orang ikut bapa. Tahu-tahu bapa tak ada berhak langsung bapa. Muju bapa hari ni tu. Cuti budak mengajar pun nak budak kerusuh. Patah hati atau minta tak siap jumpa. Sampai aku tiga tak ada. Patah aku boleh tidur. Setelah tak tidur. Berkah habis peti kot ni. Kita nak minta ke kapung. Biasa lagi berapa ya. Tahu ni baban tak ada luar pun. Itu dengan khidmat. Tolong dia. Nak minta sekali. Oh baban mau panjang. Sehat. Al-afiyah. Dalam barakat hidup. Keluarga baban mama dia. Lepas tu ada gapo. InsyaAllah boleh hubung dengan baban. Nak gapo. Kita kecep kira. Meski gapo. Telefon tanya baban. Baban ahlan wasan wa marhaban bikum. Nah, dan babo pun terima kasih pada pengerusi jemput babo tadi.
Alhamdulillah pada malam ini puasa serenaknya babo. Selepas pada tu babo akan berdoa, kita pakat bangun selawat. Karena babo tak penuh tinggal selawat kerana babo terikat dengan Nabi. Nah, insyaAllah kita semua nak ada gapo doa babo lah pula. Mitok sahabat mitok babo, you berkat kat pada babo nak situ biar tak ada gapo pun. Nah, penting lagi tanda kasih ku tuk guru. Kasih ku tuk guru, ku babo saya, ku saya. Penting lagi tuk guru hebat lah ni pun babo kita sepanjang Ustaz Azhar, u berkat-berkat. Tu baik di Facebook kita kucuk dia, look dia. Sabit lah ni banyak dia tengok babo dah gambar fish, dah gambar cor terosak banyak gambar babo dah mulut boh. Setengah kata nampak abu kita kucuk, kata kucuk. Haa, tu dia. Tengah tu. Haa, tu. Sabit mata gano, masa batuk kita ingat kita boleh jadi, nah. Cukup boleh tu aku lukau lihada wa asafurullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat fa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya rabbana lakal hamdu. Allahumma aftah alaina fatahana. Allahumma allimna ma yanfa'una. Allahumma waffiqna. Allahumma wassi' 'ilmana. Allahumma wassi'. Allahumma nawwir qulubana ya Allahumma. Allahumma ij'al hadithana. Allahumma ij'al lana mahmud. Allahumma rabbana. Bismillah. Shall we
Thank you.